Sudah dirawat lama, tapi burung perkutut tetap susah bunyi, ini solusinya. Siapa di sini sobat Kongmania yang memiliki kendala burung perkututnya sangat sulit bunyi atau bunyinya itu sangat mahal sekali? Artinya sehari itu bunyinya hanya sekali atau sehari bunyinya dua kali, itu pun kadang kita dengar, kadang enggak kan. Kadang kita lagi tidur, dia bunyi. Kita bangun tidur, burungnya diem saja. Nah, siapa yang memiliki kendala dan masalah seperti ini dalam burung perkutut ada? Oke. Yang harus kita ketahui adalah burung perkutut tersebut bagaimana? Sebelumnya pernah gacor atau memang belum pernah gacor dari bahan? Nah, ini pemecahan masalahnya kan berbeda. Kalau burung tersebut memang asli dia tuh ombyokan atau bahan hasil pikat yang belum pernah bunyi atau belum pernah manggung ya, jadi bunyi hanya nutut-nutut saja, ini solusinya lebih lebih mudah sebetulnya, karena ini burung bahan kita sebut ya. Burung bahan ini solusinya ini pernah saya buatkan di video-video saya terdahulu, boleh dicek lagi di beranda YouTube ini. Ciptakan suasana burung tersebut nyaman. Nah, ciptakan nyaman. Nah, tapi sebelum burung tersebut kita ciptakan nyaman, perhatikan kebersihan kandang tersebut, kesehatannya, mulai dari pakannya harus lengkap, ada milet campur, ada makanan tambahan seperti ketan hitam dan lolohan kacang hijau, barulah ciptakan suasana nyaman sehingga burung tersebut kan senantiasa rajin manggung. Nah, itu lebih mudah. Tapi kalau kendalanya burung tersebut pernah gacor manggung, atau kita beli sama orang manggung gacor, pas sampai rumah macet. Nah, ini berarti macet ini bisa banyak faktornya. Faktor lingkungan baru, dia belum menyesuaikan lagi sehingga burung tersebut harus butuh waktu untuk gacor kembali. Atau juga burung tersebut diganggu oleh hama atau hewan seperti kucing, tikus, atau pernah ditempelin oleh ular ya. Karena pernah juga saya mengalami kandangnya ditempeli ular, jadi dia sangat stres sekali. Oke, kalau burung tersebut stresnya karena mentalnya terganggu, ini yang harus kita lakukan adalah isolasi dan terapi. Nah, isolasi dan terapi ini bisa kita lakukan berkala. Oke, video lanjutnya akan saya posting beberapa hari berikutnya. Terima kasih.